Mami mau belanja ini sambal-sambalan buat teman-teman suami, Dok. Hai teman-teman. Welcome back to Mami Channel. Jangan lupa pencet tombol subscribe. Guys, kita lagi breakfast. Sarapan, ya. Apa? Sarapan? Sarapan, selamat pagi. Itu watermelon juice, semangka, itu ada pool, dan renang nanti anak-anak. Kami lagi makan. Kita lagi nunggu makanannya, ya. Nah guys, untuk sarapan aku ada mie goreng, ya, mie gorengnya. Nana ada bread basket, ya. Masuk. Sama. Breakfast. Ini keratin. Ini ada salon. Saya di salon seminyak, ya, salon mana? Yang dulu pernah kesini. Ya. Belum gak dikeratin, gak mau lemes. Iya. Udah biasa keratin terus sih. Kalau mau tinggal rambutnya, iya, janganlah. Jangan. Udah biasa keratin. Ini the owner is Australian. Iya. Biar gak pedes. Mau kopi, dikasih kopi di kopi hitam, ya. Nah guys, seperti yang kalian lihat, sekarang aku ada di salon lagi keratin. Ini salonnya berada di Seminyak, ya. Dan nih Mami lagi keratin nih rambutnya biar cantik, ya. Anak-anak di rumah sama suami, guys. Lagi me time. Sudah cantik, guys. Sudah. Keratin. 2000 years later. Nah, guys, kita mau makan market ya, Nakula, ya. Ini local market Nakula. Kita mau makan grill fish. Ya, seafood. Sama bocil-bocil sama suami. Pelincing kangkung, ya. Nanti ada grill fish, grill prawn, ada pelincing kangkung, ya, nasi, sambal. Fry prawn ya, pakai ikan. Hah? Ikan teh ya? Prawn. Enak banget, guys, makan. Ya, mantul. Mantap. Bisa apa? Very good. Mantap, pelincing kangkung, sambal bawang. Mantap banget. Anak-anak, lucu? Good? Pedas? Ya? Pedas. Katanya makan jajan, gak mau makan. Halo teman-teman semuanya, kita sekarang ada di supermarket Bintang Seminyak, ya. Lama sekali aku nggak kesini, ternyata sudah berubah teman-teman, karena dulu katanya kebakaran, ya. Ini aku dulu tiap saat belanja kesini, rambutnya lemes banget habis diceratin. Nah teman-teman, aku mau beli oleh-oleh, mau beli souvenir, mau beli apa ya, jamu-jamuan gitu deh yang mau dibawa ke Italia, ya. Nah guys, kita mau beli sesuatu, ya, yang mau dibawa ke Italia. Nah guys, aku mau beli ini bumbu sate ayam, ya, mumpung nemu, ya. Ini ada sate ayam, ini bumbu pecel Madiun, bumbu pecel.
Ini sate ayam ya, dua. Terus bumbu pecel bisa bikin sendiri lah. Terus ada bumbu-bumbu racik, guys. Mau beli adem sari, guys. Ini 35.000. Mbak, aku mau beli ini lulur ya, guys. Ini ada price, good price. Saya suka pakai lulur, cocok banget buat Nicholas sama. Oh, ini ada ini juga body lotion ya, dari Sixu. Ini murah nih harganya, aku beli borang deh. Beli ini juga. Ayo coba guys, ini harga-harga olive oil, liatin ini. Ini yang biasa aku beli di Italia, guys. Ini harganya. Gino, gue ada olive oil. Ini berkelinci nih, saatnya bubukan. Nah ini guys, ketemu bumbu-bumbu. Bumbu bubuk ya. Ini ada daun jeruk bubuk, merica hitam. Ini aku mau beli buat temennya suami ya. Ini aku mau kencur, guys. Kencur bubuk, rai bubuk, kencur. Nah ini guys, aku mau beli banyak ya. Oke, karena aku sering masak bakso, jadi aku beli ini. Wow, Samuel, ini kuah. Nih, bumbu kuah bakso ya. Guys, aku mau beli trika. Ini ya, buat spray, apa namanya ya? Baju ya, karena di Itali tuh susah banget nyarinya. Nih, aku mau beli banyak ini. Aku mau beli ini aja, yang besar ini. Ya. Hai. Sambal kabur pedas. Dua dai. Sambal terasi, uno diverso, un sambal diverso. Sono te. Tu lima. Questo must finish quickly, you know. Guys, di sini bermacam-macam sambal ya. Ada bon cabe segala macam. Mami mau belanja ini sambal-sambalan buat teman-teman suami, guys. Buat mami sendiri juga nih. Ya. Roti, ada bumbu. Ini masih nanti masih harus beli lagi ya. Guys, sudah sampai hotel. Sekarang aku mau cek belanjaan ya. Karena tadi kita bayar 1.300.000 ya. Oke, aku mau cek satu-satu. Nah ini belanjaan sementara ya guys, nanti mau belanja lagi ya. Ini buat oleh-oleh yang mau dibawa ke Itali, mau sambal sasetan, nanti beli lagi dah. Ini sate, kuah bakso, ini aku mau kasih temennya suami ya. Ini sayur asam, ini aku gak kayak dulu belanja banyak banget, sekarang gak terlalu. Ini ada sambal. Sambal sasetan. Oh, ini lulur guys. Di Itali nggak ada lulur ya. Oke, sama pembersih. Nah, teman-teman, hari ini kita jalan lagi. Kita berada di Krishna. Itu khusus oleh-oleh ya dari Bali. Ini kita mau beli oleh-oleh buat gurunya Nicholas dan teman-temannya Nicholas ya, teman-teman ya. Gak tahu nanti mau beliin apa, tapi yang jelas
ini bagus-bagus banget tas-tasnya. Jadi mungkin aku beli tas buat gurunya Nicholas atau souvenir atau apalah, pokoknya ya teman-teman ya. Bagus tuh, bagus, ini juga bagus. Aku mau beli macam-macam ini loh guys, bagus-bagus ya. Ini bagus loh, Pak. Apa? Pada Nostra Casa. Tapi heavy. It's heavy. Ini bagus guys. Atau ini pilihannya ini apa yang itu ya? Nah, ini guys. Ini aku mau beli yang ini aja ya. Ini kan simple dan ada tulisan I love Bali. Ya kan? Nah guys, aku jadinya beli yang ini ya buat gurunya Nicholas ya, kayaknya bagus deh. Ini 3 yang kayak gini, 3 ini, 3 ya guys. Jadi ini bagus nih. Nah ini guys, banyak lulur ya. Ini ada conditioner virgin oil buat wangi-wangian baju. Ini mau beli satu ini. Sekarang aku berada di baju-baju ya, mau beli buat aku sendiri guys. Nah guys, sudah selesai belanjanya ini ya. Kita bayar 1 juta, sekitar 1.016.000 ya. Kita mau makan apa ya, siang apa sore ya, soalnya ini udah jam 5, kita belum makan siang ya. Ini restoran favorit aku dulu lah, waktu mudanya. waktu mudanya ini kita di Mak Engking Balai Udang guys ya. Guys, nih ada yang sedikit berubah. Ya. Nah, kita di sini. Baik. Kasih. Helen. Nah, guys, aku pilih menu yang ini. Ya, ini seafood, paket seafood ya, guys. Ini dulu waktu aku muda suka banget kesini ya. Ini bagus banget. Samuel, lama lemah ini di kuang. Sudah selesai makan sorenya teman-teman. Ini sama lagi mau ngasih makan ikan, ya nak ya. Ikan koi. Nah teman-teman, setelah itu malamnya kita keluar lagi, kita nyari bar yang ada TV-nya untuk nonton pertandingan Italia teman-teman ya, karena suami pengen banget nonton bola pertandingan Inter Milan dan Verona guys. Ini pertandingan. Nah guys, kemudian lanjut malamnya kita jalan ke rumahnya temanku. Kita ke sana makan malam dan lanjut makan es krim, anak-anak main bareng sebelum kita pamitan karena habis ini kita nggak jumpa lagi, kita mau balik ke Italia guys, dan temanku juga mau ke Australia. Nah itu mereka berpelukan, ya Allah sayangnya mereka itu. Ya Allah, semoga kita bertemu lagi ya. Dan gokilnya waktu perjalanan pulang motor kita itu banyak meledos guys. Jadi untungnya ada teman kita juga, jadi kita ke mana, ke tambal ban lah ya. Nah guys, terima kasih teman-teman yang udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye.